Apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik dan sehat. Dan yang paling penting, semoga kalian tetap bersemangat untuk menjalani apapun aktivitas kalian dalam masa-masa ini. Nah, untuk di video kali ini, aku akan mereview sekaligus swatch produk terbaru dari Madam G. Madam G adalah salah satu brand lokal favorit aku. Produk-produk dari Madam G itu variasinya banyak dan sangat terjangkau harganya. Jadi aku emang setuju banget dengan slogan dari Madam G, yaitu cantik ekonomis. Karena untuk bisa tampil cantik, kita tidak harus selalu menggunakan produk atau makeup yang mahal atau high-end. Cukup dengan menggunakan sedikit budget, kosmetik di luar sana pun sudah banyak banget yang terjangkau dan kualitasnya pun benar-benar sangat bagus. Jadi aku sangat suka dengan produk Madam G. Okay, without any further ado, let's get to it. Jadi Madam G baru mengeluarkan produk terbarunya, yaitu Madam G Always On Lip Cream. Nah, ini ada 6 shades dan launchingnya itu sekitar 2 minggu yang lalu. Dan aku beli produk ini melalui online platform Shopee. Waktu itu aku belinya masih harga, benar-benar masih harga launch. Dan promonya bagus banget. Harganya satu ini aku beli 10.000. Murah banget dan ukurannya tuh lumayan panjang. Beda dengan dua model lip cream yang dikeluarkan oleh Madam G sebelumnya. Dan ada 6 shades. Mostly warnanya tuh warna-warna pink, warna nude juga ada. Dan ini masih baru banget. Ini masih disegel. Let's swatch dan belakangan nanti aku akan kasih reviewnya.
jadi aku sudah selesai untuk swatch di bibir aku dan juga di tangan aku. Dan untuk warnanya mungkin lebih kelihatan setelah cycle plastiknya tadi dibuka. Nah, jadi kayak gini warna-warnanya. Dan aku paling suka warna shade nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2 tuh pinky mauve, bagus banget. Dan nomor 6 juga bagus, nomor 6 yang sekarang aku pakai. Dan untuk warna merahnya, shade nomor 3 itu bagus banget untuk kalian pencinta shade lipstick warna merah. Ini langsung nyala gitu, langsung on. Kalau kalian malas pakai makeup, langsung pakai ini, langsung bagus banget. Untuk nomor 4 itu shade-nya bagus, pinky peach. Jadi yang favorit aku nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan juga nomor 6 yang ini. Nah, untuk pigmentasinya sendiri lumayan, dia coverage-nya bagus. Formulanya memang pada saat pertama diaplikasikan ke bibir, bener-bener liquid cream, lip cream liquid yang langsung melt di permukaan bibir. Nah, ini biar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Untuk yang ini Lip Magnific Liquid Madam G. Lalu yang ini Madam G Velvet Brilliant Moist. Dan yang terakhir ini adalah Madam G Always On Lip Cream. Kira-kira butuh sekitar 5-10 detik sampai benar-benar dia nyatu dengan bibir, langsung ngeset, langsung kering di bibir. Tapi nggak langsung bikin bibir kering yang kering banget gitu, yang ketarik-tarik, nggak. Dia formulanya tetap ringan dan warnanya intens. Nah, untuk klaim dari Madam G Always On Lip Cream ini, warna intens, tahan lama, waterproof, dan formulanya ringan. Jadi untuk aku sendiri, aku juga bener ngerasain 4 klaim tersebut. Aku buktiin sendiri dan bahannya memang bener-bener ringan, waterproof, kissproof. Aku belum coba minum sih dengan ini, tapi biasanya kalau udah aku gini dan itu kissproof, berarti dia juga waterproof. Dan ya, aku sangat rekomendasiin untuk pencinta shade yang nude. Itu nomor 1 benar-benar recommended banget, cantik banget shade-nya. Dan juga nomor 2. Jadi sekian Lovelies untuk review dan swatch aku untuk produk terbaru dari Madam G, Madam G Always On Lip Cream. Dan ini warnanya cantik-cantik semua. Ada warna peach-nya juga, nude, brownie nude, red, semuanya lengkap di ke-6 shades ini. Dan kebetulan shade nomor 2 dan nomor 5 itu mirip banget, nomor 5 dan nomor 2 mirip banget. Kalau nomor 2 dia lebih ada warm undertone-nya, kalau nomor 5 dia lebih cool tone. Ini yang nomor 5 dan ini yang nomor 2. Pencinta pinky mauve shade untuk lip cream pasti suka banget dua nomor ini. Nah, jadi so far aku suka dengan produk terbaru dari Madam G Always On Lip Cream, dan aku rekomendasi banget buat kalian yang suka koleksi lipstick, terutama untuk lokal brand yang terjangkau. Ini recommended banget dari Madam G, dan harganya murah banget, jadi affordable dan bagus gitu. Untuk wanginya sendiri ini ada kayak wangi permen gitu pas diaplikasiin, tapi nggak yang ganggu banget. Nah, tapi aku saranin juga sebelum kalian apply, lebih baik menggunakan lip balm terlebih dahulu, karena memang akan terasa sedikit kering, apalagi kalau aplikasinya langsung dua layer. Walaupun sebenarnya nggak perlu untuk aplikasiin dua layer, karena satu layer aja udah
cukup, sudah coveragenya udah bagus banget. Dan ini sebenarnya efeknya ringan, nggak yang kering, narik-narik bibir tuh nggak sama sekali. So harganya juga sangat murah, aku belinya 10.000 dan aku cek harganya sekarang kisaran 15.000-an di Shopee. Jadi buruan beli. Thanks guys for watching this video. I hope you like it and please like and subscribe to my channel. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.